saya sekarang ada di 26 Ilir. Saya balik kampung lagi sekarang dalam rangka, wah hari ini saya akan mencobain LRT. Nah, ini kalau landing orang Palembang itu makan ini, mie celor 26 Ilir. Ya, mie celor. Nanti kita lihat saya apa ya. Ini khas betul Palembang. Jadi, yuk kalau Palembang, kalau pempek mah udah biasa nih mie celor. Yuk. Hai, Dad. Nah, ini namanya mie celor. Wih, luar biasa. Ini mie ya. Ini khas Palembang. Jadi mie itu kan banyak macam-macam. Ini khas Palembang namanya mie celor. Ya. Apa dikentalin gitu ya. Apa saya enggak tahu ini mungkin dia kasih apa terigu atau apa kuahnya. Dan khasnya adalah udang. Udangnya pun memang khusus udang di Palembang. Udang kecil yang dicaca-caca kayak gini. Kalau saya makannya dicampur lagi dengan keripik melinjo, kasih kecap dikit. Wow. Wih, luar biasa. Minumnya itu adalah teh susu. Teh susunya itu susunya pakai susu kental manis tuh. Oh. Wih. Ini orang Palembang yang pernah kesini pasti ngiler. Mie-nya besar-besar. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Jadi orang Palembang, kalau ke Palembang makan pagi bukan makan pempek, makan ini. Ya. Selamat mencoba. Hidup kuliner. Habis ini baru kita mencoba LRT Palembang ya. Jalan tol. Senang apa, Pak? Jadi ini kita hari ini balik kampung. Menghimbau masyarakat supaya menggunakan LRT Sumsel, LRT Palembang, top. Dengan ada Pak Menteri Perhubungan. Adem, panas. Assalamualaikum, Pak. Nah, Pak Helmi Yahya. Siap, Pak. Ya, sudah, Pak. Ini pemain. Balik ke dusun LRT Sumsel ke Gunung Pahang. Balik ke dusun, Pak. Iya. Pak. Sudah tadi gitu. Oh iya. Kita jadi kesehatan. Ya. Kita harus jadi ganti budi ya. Saat belum darah. Banyak berenang belum. Jadi nih kita hari ini di bandara Sultan Badaruddin Palembang. Jadi ada tokoh-tokoh masyarakat memang kebetulan kumpul ya, karena hari ini kita ada kegiatan juga untuk mendukung gerakan ayo kembali ke transportasi umum, hubungan dengan untuk mensosialisasikan penggunaan LRT di Palembang. Kan jarang kota punya LRT. Jadi ada kebetulan nih ada Wali Kota Palembang, ada Menteri Perhubungan Budi Karya, ada Ketua KPK yang kebetulan juga pulang mampir di, ada Pak Gubernur Mandiru, jadi ada Pak Dirjen Perhubungan Darat. Ya, kita kepengen betul bahwa LRT Sumsel sukses. Jadi kalau tokoh-tokoh aja udah pulang untuk mendukung ini, kita pun saya pikir kita harus juga mendukung. Ada Pak Basuki juga. Pak Basuki Hadi Mulyono itu SMP-nya di Palembang. Beliau sudah menjadi ya. Akan mengantar beliau dulu, habis ini kita akan mencoba naik LRT bersama Pak Menteri Budi Karya dan Pak Gubernur Sumatera Selatan. Kita juga habis itu nyoba angkot. Ya, angkot. Pak Dirjen. BTS Udah. Sama angkotnya sekalian. BTS-nya sekalian. Jadi kalau di museum beliau kita nggak bisa kemana-mana. Jadi aku dengan Pak Budi Karya Sumadi ini putra klien Palembang. Jadi kita pulang, saya sengaja diminta untuk campaign untuk kembali ke transportasi umum. Ada angkutan umum. Angkutan umum. Ini ada aku. Ya. Jadi kita selalu kompak sama-sama Palembang. Nah, sekarang kita promosikan angkutan umum dan kita canangkan di Palembang. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Jadi gini kita coba LRT ini. Hari ini gerbong luar biasa, ada Ketua KPK, ada Menteri Perhubungan, ada Gubernur. Ini Gubernur paling milenial. Siap.
Ada wali kota Sleman. Ya, pecak muda muda gubernur ini. Iya. Bukan pecak, memang masih muda. Masih muda. Ada lagi, gak galak dikata ketua. Itu yang paling benar, Bang. Kami ini seumur kami. Jadi, ini kita nikmatinnya luar biasa, kita dari bandara ke ujung itu cuma 10.000. Aman. Anti macet. Untuk pelajar lain ya. Lagi. Pelajar pelajar 25.000 sebulan. Itu saksikan dengan tuan pelajar. Ya. Pak Firly. Ya. Himbau lah masyarakat ya. Supaya pakai. Seluruh warga masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan umumnya, kita berbangga. Kenapa kita bangga? Karena pemerintah telah memberikan kita LRT dengan harga yang paling murah, 25.000 per bulan. Dulu saya harus jalan kaki. Sekarang kita bisa menikmati LRT. Sukses selalu Sumatera Selatan. Pak Gub suruh. Kita sebagai masyarakat Sumatera Selatan merasa bangga. Kita memiliki moda transportasi yang paling modern di Indonesia ini. Cepat, tepat waktu, dan murah. Dan khusus untuk pelajar, atas kebaikan Pak Menteri, dibuatkan keputusan. Oh, Pak Presiden. Pak Menteri atas perintah Presiden. Memberikan harga khusus untuk pelajar. 25.000 per bulan, bisa ke hulu, ke hilir setiap saat, pokoknya 25.000 sebulan. Sepuasnya. Baca mulu Pak Wali. Pak Wali ngomong juga, ini Wali Kota Palembang, Haji Harto Joyo. Ya, makasih. Atas nama masyarakat Kota Palembang, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Presiden, kepada Pak Presiden yang telah membuatkan kami masyarakat Kota Palembang angkutan yang luar biasa bagusnya, bahkan tidak ada di daerah lain. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan hari ini Pak Menteri juga bersama Pak Erli, sama Pak Mandiru, Pak Gubernur, ada juga tokoh masyarakat kita Pak Erli, akan meluncing untuk anak-anak sekolah hanya 25.000 per bulan. Jadi mau apa lagi? Mari kita manfaatkan angkutan. Terima kasih. Oke ya, jadi ini kartunya nih. 25.000. Oh. Luar biasa. Oh, ya. Jadi kita aduk. Ya. Jadi kita berharap 25.000 untuk anak-anak sekolah sebulan. Kulu kilir boleh. Kulu kilo. Jadi kak kita berharap kalau seluruh ASN ya, apalagi pejabatnya diawalin, diimbau untuk menggunakan apa LRT. Saya pikir itu yang luar biasa supaya menarik yang lain. Jadi menurut saya mari kita ramaikan ya penggunaan LRT di Palembang. Ya kita harus bersyukur dengan apa amanah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat Palembang. Enggak semuanya belum ya. Jadi mari kita sukseskan. Mari kita naik LRT. 25.000 puluh kilir. Dinda Helmi, ya. Kira-kira gimana sih kalau pandangannya Pak Helmi tentang keniscayaan dari angkutan umum yang wawancara aku? Kebalik ini, Li. Jadi dulur-dulurku, jadi kita tahu ya, masyarakat modern itu, kota-kota modern itu di dunia dan juga mulai di Indonesia, terutama Jakarta, ditandai dengan makin sedikit kendaraan pribadi. Gitu ya. Iya, makin sedikit kendaraan pribadi. Kalau kita di Singapura, ya susah. Wong sekaya apapun enggak galak beli kendaraan pribadi. Oh, ya. Gitu ya. Iya, karena memang Jakarta pun saya pikir udah banyak meminggirkan kendaraan pribadi menggunakan transportasi umum, kendaraan umum. Nah, kita nih bangga nian Palembang, Pak Menteri. Alhamdulillah. Ya, di luar Jakarta, aku pikir Palembang lah yang paling siap untuk
menggunakan, memaksimalkan kendaraan umum, apalagi tadi ya. Kalau perbuatan pusat baik perintah presiden atau inovasi Kementerian Perhubungan itu sudah tidak diragukan lagi Pak. Kita bisa menikmati LRT, BRT, dan angkot. Terima kasih untuk Pak Pandrio. Ya ini akhirnya rangkaian saya, kunjungan saya, apa menuhi undangan dari teman-teman kereta api, LRT khususnya dari Palembang ya. Jadi hari ini kita memang baru saja membuat satu gerakan kembali ke angkutan, gerakan nasional kembali ke angkutan umum ya. Jadi ini kebetulan saja di Palembang. Jadi semoga Indonesia ya kota-kotanya makin modern. Kota modern adalah kota yang makin mengurangi penggunaan angkutan pribadi sebenarnya ya. Kalau kita lihat kota-kota lain di dunia kayak Singapura, orang jarang sekali harus beli kendaraan pribadi karena mahal dan tidak efisien, parkir juga mahal. Maka kota-kota hebat di dunia itu termasuk Jakarta sekarang sudah makin banyak orang-orang, para komuter yang menggunakan kendaraan pribadi. Semoga apa yang dilakukan di Palembang, punya LRT, punya BTS, bis gitu ya, teman bis, punya Oplet ya, yang mengintegrasikan angkutan masyarakat bisa menjadi inspirasi bagi semua masyarakat di Indonesia. Ayo, ramai-ramai kita kembali ke angkutan umum. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.